Halo Sobat Hunter, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, saya mencoba hunting punai, guys. Kebetulan pohon ringinya buahnya sangat lebat, punainya juga ratusan, guys. Cuma edisi hunting kali ini, saya solo hunting, guys, sendirian. Ya, enggak apa-apalah. Semoga perburuan saya kali ini bisa hoki, bisa beruntung ya. Ikuti, guys. Itu ada punai, guys, di atas. Coba kita shoot ya. Cuma anginnya wah mantap, guys. Ada beberapa, guys. Cuma di samping tinggi ini, wah, anginnya, mas bro, jos. Waduh. Wah, anginnya nggak mau diam nih, guys. Kita coba shoot aja ya. Buset. Wah, mantap, guys. Jatuh, guys. Wah, mantap, guys. Jatuh, guys. Wah, jatuh, guys. Mantap. Jos. Kita ambil dulu, guys. Kita cari dulu, guys. Di bawah kopi ya, guys. Wah, ini, guys. Masih hidup, guys. Ini. Ternyata kena sayap, guys. Kita sembeli dulu aja ya. Wah, mantap, mas bro. Jos. Oh, tinggi, mas bro. Angin pula. Mantap, guys. Oke, guys. Sobat Hunter, sebenarnya pohon beringin ini sih yang dimakan oleh punanya. Wah, buahnya sangat lebat ya. Sampai-sampai kayak berdaun buah. Cuma karena anginnya kencang, punai ini sering hinggap di ranting-ranting kering, guys. Biasanya di situ, di sana lagi, di pohon beringin itu yang tidak berbuah. Juga ranting kering yang ada di atas saya ini, ya, pohon di atas saya ini. Jadi hunting kali ini agak menantang, guys. Anginnya kencang.
Mantap, guys. Mantap, guys. Oh, ini mas bro. Wah, mantap. Jos. Wah, sangat tinggi mas bro. Anginnya juga kencang. Coba kita shoot aja ya. Poin ini kurang lebih tingginya antara 55 sampai 60 meter ini bos. Semoga saja bisa poin ya. Cuma di depannya ini banyak ranting ini guys. Posisinya agak sulit ini. Nampak dari kejauhan bapak ini seorang pencari madu, walaupun pohon sangat tinggi dipanjat mas bro ya, demi mencari nafkah mas bro. Wah, ekstrim tinggi mas bro. Wah, mantap.